Seterusnya adalah soalan nombor 9. Okay, soalan nombor 9, masih lagi dia kita nak kecilkan mengikut nisbah sisi dan masih lagi nisbah sisi. So kali ni saya nak ambil dekat bahagian B. Okay? Okay, cuma beza dia yang tadi tu kan semua separuh bulatan kan? So yang ini kita akan buat dia bulatan lengkap. So kita tengok eh. So sekarang ni pusat pancarannya saya ambil. Pusat pancaran ataupun pusat pengecilan ni saya ambil dekat B. So dekat B ni saya bahagikan kepada 5 bahagian. Okay, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. So 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. Kemudian nanti yang lebih tu saya padam lah. Okay, kenapa saya padam? Sebab saya tak nak mengelakkan kekeliruan. Okey. Okey, kemudian okay, A pergi nombor 5. Okey, A pergi nombor 5. Okey, masih lagi pengecilan. Kemudian selarikan pergi dekat nombor 4. Okey, selarikan pergi dekat nombor 4. So kita akan dapat A prime. Okey, lepas tu kita buat garisan pancaran. Okey, jangan lupa eh. Sebelum kita buat garisan pancaran, semua yang ada pusat bulatan ni, selain daripada kita tandakan O, kita juga kena buat dia punya jari. Okay, kalau macam ni, F pergi O, okay, O pergi E, okay. Okay, sekarang ni kita tak tahu, jari dia tak bagi kan? So, kita buat je dekat mana-mana. Okay, katakanlah kita buat dekat sini. Okay, O, kita buat kat sini X. Nampak kan? Kita buat kat sini X. Okey, lepas kita dah buat ni, ini step-step yang penting eh. Okey, lepas tu kita buat garisan pancaran. Okey, ingat garisan pancaran kita bukan dekat A, dekat sini. Pusat pancaran kita ataupun pusat pengecilan kita dekat B. Ni, okey garis. Okey, semua titik awak kena bawa pergi dekat pusat pengecilan dia termasuk X. Okey, sekarang kalau saya letak X kat sini nampak nanti confuse kan? So, saya nak letak X dekat sini lah. Saya nak letak air kat sini. Boleh. Boleh. Tak kisah. Sebab asalkan ada jejari. Awak nak letak satu je pun cukup dah. Okay, X saya nak letak sini. So nanti saya tak confuse. Bila saya nak letak garis pancaran. Kalau saya letak tadi nanti dia menyentuh dekat titik BO kan. Okay, lepas tu O pun sama. Buat garisan pancaran. P. Sini dah O kan. Sini P. Lepas tu E. Okay. Lepas tu D. D. Okay. Ni semua buat garisan pancaran. Dah. Siap. Okay. Lepas tu kita nak buat garisan selari. Tadi kita dah dapat A kan. Sekarang kita nak dapatkan F. Selarikan AF. Ni selarikan. Ini. Ini F awak. Tandakan F. Okay. Lepas tu terangkanlah dia. Terus terangkan. Sebab dia memang jawapan dia. Okay, lepas tu. Okay. Okay, lepas tu. Sekejap eh. Apa dia? Tiba-tiba tak terang ni. Okay, lepas tu ni pula. O, kita nak cari O eh. So, O, F, O ni kita selarikan. Ni. O. So, O prime. Okay, kemudian kita nak cari E pula. Okay, kita nak cari E. Okay, garis. Selarikan. Okay, selarikan. Ha, tunjuklah. Ini pun selari. Ini pun selari. Okay, ini pun kita selarikan. Okay, kita terangkan. Ini kita tak perlu terangkan. Sebab ini adalah jejari. Jejari kita. Cuma kenapa kita nak buat? Sebab kita nak buat ni lengkungan dia ni. Ha, okay, lengkungan dia ni kita nak buat. Ha. Okay, macam tu. Okay, lepas tu kita dah dapat E, kita selarikan. E dengan D. Okay, kita selarikan. Kita akan dapat D. Kita akan dapat D. Lepas tu terangkan. Okay, lepas tu C dengan D. Selarikan. Ni.
Okey, C. Nampak? Okey, ni pun sama. Selarikan. Lepas tu, garis lah, terangkan. Selarikan. Okey, sekarang ni adalah kita nak buat bulatan ni. Nampak? So, sekarang kita dah ada, kita nak dapatkan O. Kita nak dapatkan O tau. Okay. So, kita boleh ambil. Okay, yang pertama, kita boleh ambil. Kita nak dapatkan O ni sekarang, sebab sekarang ni kita tak tahu O kita ni dekat mana. So, kita ambil 5 pergi O. Lepas tu, kita selarikan. Okay, 5 pergi O. Okay, selarikan. Kita akan dapat O prime. Okay, O prime awak ni mesti berada di atas garisan pancaran O. Eh, bukan O. P, P, P. Okay, kita dah tukar tadi kan? O tu kepada P. Sini P, sini P prime. Nampak? Okay, P prime tu yang penting. Kita ambil daripada sini eh. Ni. Ni 5. Okay. Lepas tu selarikan. Boleh? Ha, okay. Ataupun awak nak buat macam ni pun boleh. A. Selarikan. Pun dia akan dapat tempat yang sama juga. Ataupun awak nak ambil D. Awak tengok eh. D. P dengan D. Lepas tu selarikan. D prime. So dia akan dapat. Benda yang sama juga awak nak buat pun boleh. Okay, sekarang kita nak cari X prime. Kita dah dapat P tadi kan? P. Kita dah dapat P. Okay. Kita nak dapat X prime. Ha, kita garis. Selarikan. So ini adalah X prime. So, X prime dia dari P pergi X buat bulatan. Ha, ni jari dia yang kita nak ni. Nampak? Okay, kita buat bulatan. So, dia akan kecil lah. Okay, so nanti awak boleh check balik macam mana nak dapat eh. So, tu kalau saya buat B. Awak boleh test lah kalau awak punya pusat pancaran dekat A ke, dekat C ke, awak boleh explore. Okay, itu soalan nombor 9.